Nama saya Suharo Antilasan. Sudah hampir 37 tahun saya mengajar santri di sini dengan keadaan gelap jika malam tiba. Nah, sekarang inilah mulai ada penerangan, cuman penerangan ini belum begitu sempurna seperti layaknya orang-orang yang sudah terang itu lampunya. Harapan kami beserta sekitar lingkupan pondok, terutama masjid pondok, bisa terang seperti ya umumnya kawan-kawan yang sudah terang-terang dalam keadaan mendapat sinar listrik. Jadi ini adalah salah satu sistem yang disebut orang adalah free energy. Jadi untuk menghasilkan listrik dengan tanpa BBM. Artinya dia sirkulasi saat ini yang kita pakai free energy adalah sirkulasi air. Ya, bahwa ini ada satu kincir yang nanti akan digerakkan oleh air, dan energi dari kincir ini, putaran ini, yang akan menggerakkan alternator. Jadi kincir yang nanti akan digerakkan oleh air itu akan mendapat energi dari alternator untuk mensuplai listrik ke pompa. Jadi artinya air ini akan disirkulasikan terus melalui pompa dan disedot lagi, dijatuhkan di atas, dan energi pompa ini adalah dari alternator.